ternyata. Hari ini tadi saya mengambil kutipan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah tadi udah dapat tiga-tiganya. Terus sebenarnya ada bisa dibilang selisih perhitungan aja ya, dari perhitungan kami selaku PH itu seharusnya Amar keluar dari tahanan itu hari Kamis besok. Tanggal 5 ya jatuhnya ya, tanggal 5 kalau nggak salah. Jadi pastinya hari Kamis dia keluar dari tahanan seharusnya. Cuman jadi saya tadi menghindari untuk pengucapan kepastian tanggal itu karena belum ada kepastian dari pihak kejaksaan, baik dari kejaksaan ataupun dari lapas. Belum ada kepastian tanggal keluarnya Amar eksekusinya BA17 sampai kapan, belum ada dari kejaksaan. Jadi saya hari ini tadi baru balik jam berapa nih? Jam 5 baru balik ke kantor, baru selesai urusan minta penjelasan dari kejaksaan dan dari lapas, pihak lapas. Berkas-berkas tadi